banyak cara untuk menjadikan lingkungan semakin nyaman, layak huni, dan dikunjungi. Salah satunya yang digagas Karang Taruna RW 05 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci yang menggelar lomba mural dengan tema Kita Indonesia. Sebanyak 18 peserta se-Jabodetabek bersaing tampilkan goresan kuas terbaik dalam ajang perlombaan mural yang turut menjadikan kampung tersebut semakin indah dan layak untuk dikunjungi. Peserta mural ini ada dari Depok, ada dari Rangkas, ada dari Serang, ada dari DKI, ada dari Bogor juga, dan ada tuan rumah juga dari Tangerang. Sebenarnya sih kita di sini ingin mengadakan ini ada pesan-pesan moralnya. Kebetulan juga kan temanya Kita Indonesia. Jadi setelah dibuat dari teman-teman ini ada pesan-pesannya buat kedepannya gitu, buat lingkungan juga gitu. Semoga kampung kita ini jadi contoh buat kampung-kampung lain dan pemuda-pemuda lain lebih semangat lagi berjuang, lebih semangat lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan positif yang ada di kampungnya masing-masing. Kegiatan tersebut didukung oleh pemerintah setempat, diantaranya kelurahan dan kecamatan. Pemuda harus bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menjadikan setiap sudut kampung nyaman untuk ditinggali. Kami menilai sewaktu pemerintah Kota Tangerang mendukung penuh kegiatan ini dalam rangka membangun Kota Tangerang yang lebih baik. Karena prinsipnya Kota Tangerang menjadi kota yang layak dikunjungi dan layak ditinggal. Harapan kami ke depan, sekali lagi, para pemuda membangun kotanya, membangun lingkungannya, menjadi kota yang baik, kota yang sejahtera, dan kota yang berakhlakul karimah. Salah satu peserta asal Depok mengikuti dengan antusias perlombaan tersebut dan coba sampaikan pesan moral tentang satu persatuan dalam lukisan warna-warni di tembok. Kebetulan kan kita kan dari komunitas ya, hubungannya kan linknya ada aja gitu ya. Terus ada pengumuman seperti kayak gini, ya pasti kita akan selalu ikut atau partisipasi ya. Apalagi kalau ini kan dari dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita sesuai tema. Tema di sini kan katanya Kita Indonesia. Kalau event seperti ini lebih ya dikembangin aja lah gitu. Besok-besok juga nggak apa-apa. Penting kita melihat kesatuan aja dah, walaupun lewat gambar gitu ya. Tim Liputan Tangerang TV.